Ikuti perjalanan seru kami dari awal menuju tembok Cina. Ni hao. Yeah, yeah, we have. Okay. Yeah, thanks. Yeah, you too. Okay? No? Okay. Okay. Yeah. Thank you. Sia-sia. Tiketnya nggak perlu lagi kan? Tiketnya tadi kita harus scan paspor kita ya. Tiketnya. Cable ya ini, entrance ini. Naik. Kita mau naik apa, seperti tempat duduk yang naik ski ya, ke atas. Nanti pulangnya kita naik seluncuran. Seluncuran namanya apa tadi ini? Bukan, seluncuran yang pulang. Togokan. Slideway, ya, togokan. Terus, nah ini masuknya. Oke. Okay. Wow. Iya. Mikael. Mikael, Mami. Di bawah. Hari ini aku karena masih pagi ya, masih sepi sekali. Memang kami baca hari ini kalau turis yang ke Mutianyu ini lebih sepi dibanding ke Badaling. Jadi kami pilih yang lebih sepi aja. Cuacanya nggak terlalu panas ya, sejuk ya, enak ya. Memang terang tapi nggak menyengat seperti di kota Beijing kemarin. Tengkuk kita juga panas ya, tapi sini lebih enak, sejuk, udaranya segar, fresh ya. Tuh banyak pohon cemara. Nah nanti kita pulang akan naik ini nih, togokan atau slideway pulangnya. Kayaknya seru ya tuh. Jauh juga ya. Oke. Nah ini slideway-nya. Togokan nama bahasa sini. Dari atas nanti kita meluncur. Shoot ya. Ah, udah mulai kelihatan tuh tembok Cinanya. Tuh. Nah, nanti tuh yang mau kita jalanin. Nah, itu orang naik togokan. Seru juga sepertinya. Ada.
Ya. Ini menara memantau. Kita naik ke atas ya. Watchtower-nya. Oke. Ini hebat nih bangunnya. Tahun 1440 bangunnya. Oh, di sini nih. 1404. Hah? 1404. Oh, 1404. 40. Tuh. Tadi kita jalan ini mendaki loh ini. Capek loh ini. Nih, pemandangannya. Ini menara berapa ini, Dak? 5. 5 juga. Sampai 20. Tuh, kami nginap di sana nih. Tuh, kelihatan kan? Nih. Tadi kita naik itu, Pi. Tuh. Iya, iya. Cair apa tadi tuh? Ini pemandangannya. Tuh. Turun sih nggak capek ya, Lajak. Naiknya, ya ampun. Enak, suasananya sejuk ya. Sejuk tapi keringat panas. Tetap keringat karena mendaki. Nih bule Jerman dari tadi masih foto-foto terus di situ. Keren kan? Oke, kita mau naik lagi ke atas ini. Tapi sebentar istirahat dulu di sini. Nah, kalau mau naik ke atas lewat sini lagi nih. Tuh, si ibu tuh juga udah kewalahan tuh. Tinggi, kita perlu ekstra tenaga. Ke sini harus bawa air minum yang banyak ya. Tuh. Sama makanan-makanan lah, karena tempat makan enggak ada di sini. Jauh di bawah. Steril dari pedagang asongan. Oke. Ini. Anak-anak masih jauh loh ke atas tuh. Ayo semangat. Tahu mereka ngerti apa enggak? Apa bahasa Mandarin semangat ya? Apa Mandarinnya semangat? Go. Tuh, kita tari dari sana. Bagus.